Kembali di Sampai Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Setelah sempat ditunda, sidang pra-peradilan Peggy kembali digelar di pengadilan negeri Bandung yang kini dihadiri tim hukum Polda Jawa Barat. Dalam sidang, tim kuasa hukum Peggy Setiawan meminta hakim membebaskan dan memulihkan nama baik Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy menilai polisi tidak punya alat bukti kuat atas penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Kuasa Hukum Peggy meminta hakim memulihkan nama baik PEGI dan keluarga serta membebaskan PEGI setiawan. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2004 haruslah dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Delapan, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dihubungkan dengan hak-hak pemohon menurut KUH Pidana pasal 95 ayat 1 pasal 97 ayat 3 Kuhap serta jaminan prosedural yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atau tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dikendaki oleh pasal 9 ayat 5 undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan internasional komponen Civil and Political Rights Covenant atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan. Dalam sidang pra-peradilan, tim kuasa hukum PEGI mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penetapan status tersangka pada Peggy dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Kuasa hukum Peggy menyebut polisi tidak punya bukti kuat bahwa Peggy membunuh dan memperkosa Vina. Menurut tim hukum Peggy, hasil visum tak bisa dijadikan satu-satunya bukti menahan Peggy. Telah tidak dapat dijadikan sebagai dasar satu-satunya bukti yang menentukan bahwa pemohon adalah orang yang patut diduga sebagai pelaku pembunuhan dan atau persetubuhan terhadap anak. Tanpa didukung dengan adanya bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa pemohon adalah pelakunya yang patut dijadikan sebagai tersangka. Penetapan tersangka Pegi juga dipertanyakan tim kuasa hukum Mukhtar Effendi. Kuasa hukum Pegi menyebut pihak kepolisian memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah Pegi ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya terbukti juga termohon. Baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka. Karena penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan termohon tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pemohon, sebagai calon tersangka, maka demi hukum, penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tim hukum Polda Jawa Barat menyatakan siap menunjukkan bukti yang menguatkan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Besok sidang pra peradilan Peggy dilanjutkan dengan agenda mendengar jawaban dari tim hukum Polda Jabar. Setelah tak hadir dalam sidang pra peradilan minggu lalu, hari ini ya, dan tim dan hukum dan... Polda Jawa Barat hadir sebagai termohon di Pengadilan Negeri Bandung. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi bilang, Polda Jawa Barat siap menjawab tudingan pengacara Pegi di persidangan dengan alat bukti yang dimiliki polisi. Mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa, Pak? Sudah. Semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah siap. Begitu. Soal itu, ya. soal dua alat bukti katanya yang dianggap tidak cukup. Hmm. Seperti apa pak oleh Kasau tadi disebutkan di persidangan. Oh kalau dia menyatakan dua alat bukti yang cukup mereka itu kan itu hak mereka untuk menyampaikan. Tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti alat bukti yang telah uh, dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar. Pak kira-kira untuk alat buktinya nanti pak akan ditunjukkan untuk. Persidangan selanjutnya atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan sampaikan nanti di uh, persidangan di jam. Ya, kalau besok kan jaw jawaban aja. Sidang pra peradilan Pegi akan kembali dilanjutkan besok dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi serta ahli. Lalu apa yang sudah dipersiapkan tim kuasa hukum Pegi dan bagaimana pakar hukum membaca peluang Pegi? bebas atau dibatalkan status tersangkanya lewat pra peradilan kita bahas bersama Marwan Iswandi kuasa hukum Pegi Setiawan dan Heri Firmansyah pakar hukum pidana selamat malam Pak Marwan Mas Heri malam Kak. malam Pak Heri Pak Marwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya ke Pak Marwan dulu. Dari pihak Anda kenapa begitu yakin bahwa penetapan tersangka PEGI ini tidak memenuhi syarat formal dalam penetapan tersangka sehingga permohonan pra-peradilan pihak Anda bilang yakin akan diterima oleh Majelis Hakim? Yakin, Pak, Karena satu, Pak, uh, Yang di-DPO kan kemarin itu bukanlah PEGI setiawan. Yang di DPO kan adalah Peggy alias Perong, alamatnya berbeda, ciri-cirinya berbeda, umurnya berbeda. Ini sudah jelas menurut kami salah tangkap. Nah, nih, ya satu. Yang kedua mbak, okay. Peggy Setiawan ditangkap dan langsung dijadikan tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 tanpa melalui proses yang sebagaimana sesuai dengan perkap dan peraturan kabar skrim. Nah, yang ketiga, Mbak, uh -huh. yang menjadi bagi kami, alat bukti yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh pihak penyidik, uh -huh. itu alat bukti menurut kami yang sangat lemah. Contoh, okay. ijazah, KTP, foto, apa hubungannya sama kasus pembunuhan. Sementara Muhammad Rizki alias Eki Meninggalnya karena dipukul menggunakan benda tumpul mengenai di rahangnya, Mbak. Okay. Kalau penyidik bisa menunjukkan benda tumpul tersebut ada sidik jarinya, klien kami baru saya katakan jebol. Oke, okay, kalau begitu, ini tidak ada, Mbak. Sangat lemah. Yang penting, saya minta hakim benar-benar independen tanpa merasa ada tekanan. Mm -hmm. Mbak. Baik, uh, saya ke Mas Heri. Dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marwan, bagaimana untuk membuktikan uh, tadi bahwa secara formil penetapan tersangka PEGI itu tidak sesuai. Kalau dari tadi Pak Marwan bilang ada error in persona, bukan PEGI ini yang dimaksud. Lalu juga dikatakan bukti dari kepolisian itu tidak cukup untuk menjadikan PEGI sebagai tersangka. Bagaimana untuk membuktikan ini di persidangan pra-peradilan? Karena ini belum masuk pokok perkara ya Mas Heri. Betul Mbak Priska. Dalam konteks pra-peradilan, yang paling uh, gampang adalah melihat dari sisi prosedural terlebih dahulu, ya, apakah tertib administrasi dilakukan rangkaian uh, tindakan dari penyidik itu sendiri. Uh, sudah dilakukan berdasarkan pedoman yang diatur dalam kitab undang-undang acara pidana atau tadi yang juga disebut oleh Pak Marwan misalnya aturan internal dari kepolisian hmm. apakah ada di perkab, di perkaba tadi atau di perpol misalnya ya. itu kemungkinan akan dilihat dari unsurnya dari sana terlebih dahulu kalau ada hal yang tidak sesuai maka itu akan jadi temuan nah berkaitan dengan penetapan tersangka ini kan berarti kita akan mem, mem, memperbincangkan minimum dua alat bukti Mbak Priska. Jadi, lima alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHP. nah tentunya penting kita untuk melihat jawaban dari pihak termohon yaitu pihak dari Polda Jawa Barat besok ya yang akan dibacakan. Nah, kita akan mengetahui apa dalil yang disampaikan berkaitan dengan minimum dua alat bukti. nah inilah pentingnya pra peradilan Mbak Priska. biasanya dalam hal dahulu sebelum Uh, Objek peradilan itu diperluas dengan adanya penetapan tersangka. Hmm. Seseorang itu kadang juga nggak tahu dia kapan dan mengapa dia kemudian menjadikan tersangka, hmm. dengan data apa uh, secara yuridis tentunya. Karena dalam konteks hukum acara pidana ini, kan kata "menetapkan tersangka" dengan "menemukan tersangka" itu berbeda, Mbak Friska. Okay. Menemukan itu sifatnya fisik. Nah, kemarin kan Peggy dikatakan DPO, kan, yeah. nah, dalam konteks dia menetapkan tersangka, berarti harus ada rangkaian proses yuridis yang kemudian muncullah akhirnya penetapan tersangka oleh uh, pihak penyidik kepada seseorang tersebut. Nah, maka dia diduga melakukan tindak pidana, uh, sehingga ujungnya ada pertanggungjawaban pidana. Kira-kira begitu, Mbak Priska, okay. dalam membaca peradilan ini, begitu. Uh, artinya, kalau dari sisi Pak Marwan, apakah anda melihat ada proses yuridis tadi seperti yang disampaikan Mas Heri yang dilewati oleh penyidik dalam penetapan tersangka PG? Banyak sekali, Mbak. Sangat banyak. Apa saja yang contohnya? Pak. Klien kami ditersangkakan dulu baru dikumpulkan alat bukti, Pak. Dan Anda punya buktinya itu. Ya jelas dong. Hmm. Tanggal 21 kok dia langsung ditangkap, langsung ditersangkakan. Hmm. Oke, okay. pada Kaya saat mbak. itu kondisinya uh, Peggy belum didampingi oleh uh, kuasa hukum atau siapapun itu, begitu ya. Bagaimana prosesnya Tolong belum. diceritakan? Belum, Pak, belum. Dan banyak, Pak. Banyak yang kejanggalan, Pak. Banyak kejanggalan yang luar biasa bagi kami, Pak. Untuk kasus si Peggy Setiawan ini, Pak. Oke. Okay. Kalau polisi Apis Ya silakan, silakan. Tapi nanti, mbak, kami akan kami akan kami bongkar waktu di persidangan hmm. keterangan dari ahli, mbak. Oke. Okay. Nah, eh, ahli apa saja yang disiapkan kalau dari pihak anda secara detail pasti tidak akan dibuka di sini. Tapi ahli apa saja yang bisa menguatkan bahwa secara formil penetapan tersangka PG tidak sah? Kalau kami ahli pidana aja, mbak. Hmm. Tetapi, mbak ya, berusaha sampaikan sini dari pihak Polda aja dia tidak ada saksi yang dihadirkan dari Pihak Polda. Dan kami pun ber, memang benar-benar kami optimis dalam perkara ini, Mbak. Polda itu, Mbak, berkasnya tebalnya begini, Mbak. Tetapi dibalikin oleh kejaksaan. Kami cukup 35 halaman untuk menghadapi polda ini. Oke. Okay. Nah, Mas Heri, kalau ada ahli yang dihadirkan di sidang pra-peradilan, lalu ada saksi juga kalau dari... Uh... ...pihak yang pemohon maupun termohon... ...ini bagaimana membedakan konteksnya... ...dengan pembuktian pada proses pokok perkara... ...apa-apa sebenarnya yang bisa digali untuk membuktikan... ...bahwa penetapan tersangka ini tidak sah? Ya, nanti kita akan melihat gaya telikung juga... ...dari uh, hakim yang mulia yang memimpin sidang ini ya... ...apakah beliau uh, memang strik pada aturan uh, pra-peradilan... ...hanya bicara pada ranah hukum formal saja... ...berarti hanya prosedural sifatnya... ...atau kemudian akan tergelitik sedikit untuk membuka tabir dalam konteks menggali kebenaran material, maka akan bicara dalam sisi materialnya sedikit, Mbak. Walaupun tidak langsung pada pokok perkara. Misalnya, oh, misalnya gitu. di-analogikan, gitu ya. Hmm. Disamakan atau dikisahkan dengan sebuah cerita yang itu tidak langsung pada, misalnya, tersangkanya Pegi Setiawan saat ini. Mungkin disebut si X, misalnya. Ya. Tapi alur ceritanya persis mirip dengan apa yang terjadi pada saat ini. Saya pernah menemukan itu dalam beberapa konteks pra peradilan, begitu ya ketika saya menjadi ahli. Hmm. Nah tentunya ini uh, kembali lagi kepada pimpinan uh, sidang tersebut. Hmm. Kalau yang mulia pada hakim pra peradilan yang hakim tunggal pada saat ini kemudian tidak berkenan, kemudian misalnya dia mengkat hal-hal semacam itu, maka nggak akan mungkin bisa sampai ke arah sana tuh. Hmm. Maka dia hanya pada apakah proseduralnya sudah dilakukan. Misalnya, sudah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu kah untuk mengkonfirmasi uh, orang tersebut ketika dia sebelum dijadikan tersangka. Walaupun saya nggak mengatakan bahwa setiap orang harus jadi saksi terlebih dahulu sebelum jadi tersangka ya. Karena misalnya dalam konteks misalnya uh, tertangkap tangan di luar dari perkara ini ya, ya. itu ya langsung uh, statusnya jadi tersangka. Nggak perlu jadi saksi lagi. Tapi kan dalam kasus ini dia pernah jadi DPO Maka yang perlu diurai adalah dalam konteks uh, menunggu dalam hal ini selama delapan tahun apa yang sudah dilakukan oleh uh, pihak kepolisian sehingga kemudian momentumnya baru uh, berapa bulan belakangan yakin bahwa si Pegi Setiawan inilah yang dicari selama ini hmm. nah maka sebenarnya perlu untuk diuraikan diperjelas benang kusut tadi itu agar uh, kita semua memahami bahwa orang itu Pegi uh, si Setiawan pada saat ini bisa dijadikan tersangka bukan karena uh, proses yang uh, katakanlah Uh, tidak menganut fair trial, mm -hmm. tapi ada kendala-kendala yang dihadapi oleh uh, pihak penyidik pada saat itu, karena waktu itu kan bukan Polda Jabar ya yeah. Port, uh, di Cirebon kalau hmm. yang menangani kasus itu, maka ini harus jadi jalinan cerita yang utuh karena yang menyidangkan saat ini yang mewakili adalah Tim Polda Jabar yang notaben bukan penyidik awal perkara tersebut. Hmm. Nah menurut saya koordinasi dan juga uh, komunikasi yang baik uh, harus dijalin nih antar penyidik tadi untuk bisa menjelaskan hal itu. Khawatirnya apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi miskomunikasi atau berbeda dengan fakta nanti. Itu kira-kira. Oke. Dan kalau dari Anda Pak Marwan, tadi kan polisi tim hukum Polda Jawa Barat menyebut bahwa siap untuk menjawab permohonan dari tim Anda sebagai termohon Polda Jawa Barat akan menjawab ini di sidang pra peradilan besok. Anda tak gentar dengan ini? Kalau kami, Mbak, sama sekali tidak gentar. Kalau mereka memang siap, Hari ini dong. Hari ini dong kita jawab. Karena memang siap. Ini dalam saya mengatakan mereka tidak siap. Sudah, mereka tidak siap. SP3 kan saja. Udah itu aja, gak usah. Kita harus gentleman aja, ksatria kita. Nah, itu aja, Pak. Intinya di sana. Banyak, Pak. Banyak kejanggalan, Pak. Nanti kita buka semuanya, Pak. Kejanggalan semua luar biasa. Oke, terima kasih. Saya mau bahas yang sudah dibuka dulu di pra peradilan tadi. Anda ya. menyebut bahwa bukan pegi ini yang dimaksud, tapi pegi Perong, And, uh, sehingga ada dugaan error in persona di sini. Nah, untuk bukti ini, Anda punya punya uh, bukti yang kuat bahwa bukan pegi inilah. Sementara, kalau dari polisi, penyidik, sejak awal kasus ini, bahkan penetapan status pegi, bahwa inilah pegi yang dicari selama ini, yang disebut-sebut sebagai DPO. Kalau menurut penyidik, bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi gini, Mbak. Peggy Perong alamatnya di Mundu. Umurnya berbeda, ciri-cirinya berbeda. Kan itu, Mbak? Mm -hmm. Sementara Peggy Setiawan, alamatnya di Talun. Mm -hmm. Ciri-cirinya berbeda, umurnya berbeda. Itu udah, udah 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 pasti itu, Mbak. Udah pasti, tanggal lahirnya juga berbeda. Nah, dia begini juga, Mbak. Logika juga, Mbak. Kita logika hukum aja, Mbak. Kalau memang klien kami yang melakukan perbuatan itu selama 8 tahun nggak mungkin klien kami nggak kabur. Itu logika aja dulu. Kita logika sebagai bukan sebagai, sebagai orang hukum. Dan pihak penyidik itu sudah pernah datang ke rumah klien kami, bahkan melakukan perampasan terhadap motor. Perampasan ya, saya katakan perampasan karena dia menyit, mengambil motor tanpa berita acara penyitaan. Itu akan kami permasalahkan juga. Dan bahkan penyidik Polda Jawa Barat ini suatu saat kami permasalahkan juga akan kami laporkan ke propam karena dia menersangkakan klien kami tidak sesuai dengan perkap hmm. akan kami permasalahkan nanti pak tapi nanti kami bebaskan dulu bagi. Hmm, oke okay. itu gitu, itu pak. hal yang nanti yang fokusnya adalah pra peradilan ini nama ya. jadi yang yang menarik begini kan uh, dalam penetapan tersangka seseorang minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang ada di KUHAP. tapi uh, ya. pada praktiknya kan bisa jadi ini E, saling berkelindan artinya begini e, apakah bukti yang menetapkan Peggy sebagai tersangka ini betul-betul mengarah kepada kasus pembunuhan Vina dan Eki karena yang juga masih jadi pertanyaan sekarang di publik kenapa bukti yang ditunjukkan misalnya tidak ada bukti yang langsung merujuk pada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki nah bagaimana majelis hakim kalau dalam posisi hakim bisa menilai hal ini dikaitkan juga dengan sisi formilnya makanya mas Heri, ya, silah, mas Heri. Ya, oke Uh, karena itu tadi disampaikan dari awal kasus ini kan menggunakan metode scientific crime investigation ya, yeah. Mbak uh, saya. Kalau kita mengacu pada scientific crime investigation maka perkara ini sebenarnya alat buktinya uh, agak sulit begitu ya untuk dipenuhi. Maka menggunakan pendekatan metode tadi kita sepakat dulu di poin tadi okay. nah, konteks bahwa berkaitan dengan alat bukti. Ini nanti yang saya uh, bayangkan adalah penyidik akan tetap ber, uh, menyatakan bahwa apakah penyidik itu salah dalam uh, menetapkan alat bukti dalam konteks begini bahwa kewenangan untuk menetapkan alat bukti itu ada di mana sih? Ada di siapa sih gitu. Kayak ini kan yang akan jadi bahan mereka untuk mengolah untuk mengatakan bahwa apapun yang mereka dalilkan, yang mereka sampaikan itu adalah bagian dari alat bukti. Ya. Ditingkatkan siapa yang berhak kemudian menilai menakar bahwa ini alat bukti yang sah atau tidak. Nah kira-kira itu nanti Mbak Friska yang kemudian jadi uh, apa, uh, bahan untuk materi hakim untuk menilai karena kalau sudah masuk ke peradilan kan nanti tetap ah hakim yang akan uh, menilai itu semua ya, yang menakar bukti tadi. Walaupun ini di, tang, di tahapan di penyidikan nanti kan uh, uh, ini akan dipakai dalam proses pengadilan kalau ini masuk pada pokok perkara. Hmm. Jadi sebelum ...perkara dalam hal penetapan tersangka... ...butuh dua alat bukti tadi. Ya. Maka pertanyaan besarnya sekali lagi adalah... ...dua alat bukti ini sudah sah atau tidak... Hmm. ...yang didasarkan pada kewenangan... ...yang dimiliki oleh penyidik. Maka kita akan melihat apakah... ...yang dilakukan tadi itu prosesnya sudah... ...berdasarkan Kitab Undang Hukum Acara Pidana... ...atau tidak. Berdasarkan prosedur formil yuridis atau tidak. Hmm. Karena kalau tidak, maka bisa abuse dia. Nah hmm. kalau dia abuse... ...maka tindakannya tadi bisa cacat hukum. Kira-kira... Itu yang akan jadi bahan dari uh, uh, materi hakim dalam menilai. Gampangnya tadi saya katakan, SOP-nya sudah dilaksanakan apa belum? Ya. Uh, haknya juga diberikan secara equal, secara utuh atau tidak? Cover both side lah katakan. Ya. Dia uh, diberikan hak untuk konfirmasi terlebih dahulu kah? Pembelaankah? Menjelaskankah? Dan kemudian, walaupun nanti ada, uh, ada pertanyaan besarnya, apakah ini penetapan PG ini cepat atau tidak? Ya, ya. Tapi di hukum acara pidana nggak ada pengaturan uh, harus berapa hari dalam proses hmm. itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Ya. Maka kita jawabannya kalau bicara tentang uh, ini sudah tepatkah untuk uh, penerapan penetapan tersangkanya dalam ya. konteks hati. Ya? Jadi kita nggak akan menghitung hati secara rasa Baik, apakah cacat hukum secara formil atau tidak penetapan tersangka terhadap PG Setiawan ini akan dibuktikan di sidang pra peradilan yang besok juga masih akan dilanjutkan. Terima kasih waktunya.